Assalamualaikum, jumpa Maning dengan Bapak Ke. Bapak Ke akan meneruskan pola yang ada di gambar ini ya. Ya, 3 hari yang ke depan kemarin sudah Bapak Ke buat badan depan. Nah, sekarang Bapak Ke teruskan dengan badan belakang dan tangan atau lengan ya. Mulai. Ya, begini. Kita nggak usah ribet-ribet ya. Caranya kita ambil kertas dan kita tumpangin aja. Tumpangin. Ya, tinggal kita bentuk. Tinggal kita bentuk ini untuk kerongan lengan belakang. Lalu kita bentuk lagi untuk kerongan leher belakang. Nah, sudah. Terus kita gunting. Gunting satu tumpuk. Ini untuk lengan belakang yang lebih keluar. Nah, sekarang kita copot. Kita buka. Nah, ini hasilnya untuk badan belakang. Nah, ini nanti tinggal kita belah. Kita belah untuk resleting ya. Ini untuk badan depan. Jadi sekarang coba kita fotoin dulu. Kita videoin. Ini belakang. Ini depan. Ya. Ini hasilnya. Ya, ini nanti kita belah buat resleting. Ya, kalau sudah jelas, Bapak teruskan cara pembuatan lengan. 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 Caranya kita ukur dulu dari pundak ke ketiak. Ini 12 ya, kita ingat-ingat 12. Lalu kita ambil garis lurus dulu. Garis lurus. Kita turun sekitar 10. Kita kasih kepanjangan karena itu anak-anak, kita kasih kepanjangan sekitar 42. Kita garis dulu. Garis. Nah, ini masuk 12 yang tadi kita ukur dari pundak ke ketiak.
Caranya kita buat pergelangan lengan dulu untuk nanti membentuk trompetnya. Nah, sekarang tinggal kita apa maunya trompetnya. Kita buat 10 cm seumpama. Kita akan dulu. Nah, sudah digaris. Ini kita bentuk terowongan lengan. Sekarang kita gunting. Gunting untuk membentuk trompet. Ini hasilnya. Nah, ini lengannya. Sekarang kita buat trompetnya. Trompet ini kita buat trompet. Caranya kita ukur dulu pergelangannya, ini ada berapa? 10 ya, 10 kita bentuk lingkaran. Nah, tadi panjang trompetnya sekitar 10. Kita bentuk gini. Nah, kita caranya buat satu lagi untuk trompet susunnya. Ini kita ceplak aja. Kita ceplak. Tinggal nanti kita kurangin panjangnya, ya. Nah, ini jadi kita buat susun. Sekarang untuk susun atas kita buat 7 cm lebarnya, jadi cukup dengan pola ini. Kita gunting lagi. Nah, ini hasilnya. Kita gunting. Nah, hasilnya begini. Ya, sekarang kita pasang ya dengan badan depan aja dulu. Nah, ini begini. Trompetnya ini, trompetnya susun dua.
ini untuk atasnya. Nah, ini hasilnya. Ya, coba kamera fotoin, videoin biar terlihat jelas, ya. Kalau sudah jelas, Bapak akhiri ya. Nah, matur nuwun dan kesuwun. Jangan lupa tonton terus channel Bapak ke, yaitu Sahid Ngapak Channel. Matur nuwun.